الله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن زادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين maksudnya dan jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang mati dibunuh di dalam peperangan sabilillah itu mati bahkan sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki mereka bergembira dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka daripada kurnianya dan mereka ingin menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak menemui mereka di kalangan mereka yang berada di belakang mereka bahawa mereka tidak takut dan mereka tidak berduka cita mereka bergembira dengan nikmat daripada Allah dan kurnia dan sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan ganjaran kepada orang-orang yang beriman mereka itu ialah orang-orang yang menyahut seruan Allah dan Rasul selepas mereka mengenai luka yang di dalam peperangan itu bagi orang-orang yang berbuat baik di kalangan mereka dan bertakwa mendapat ganjaran yang sangat besar mereka itu ialah orang-orang yang apabila orang-orang yang orang-orang kafir berkata kepada mereka sesungguhnya musuh sedang berkumpul untuk menyerang kamu maka takutlah kepada mereka lalu iman mereka bertambah dan mereka berkata cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan dia sebaik-baik Tuhan yang kami berserah diri kepadanya lalu mereka kembali dengan nikmat daripada Allah dan kurnia yang tidak sekali-kali mengenakan mereka oleh keburukan dan mereka mengikut keredaan Allah dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar sesungguhnya mereka yang memberi ugutan itu ialah syaitan yang menakutkan musuh-musuhnya maka jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada kurnia Allah jika sekiranya kamu orang-orang yang sebenarnya beriman setelah kita baca dalam ayat
yang dahulu berkenaan dengan orang munafik yang berkata, sekiranya rakan-rakan mereka yang mati di dalam peperangan Uhud itu tidak pergi berperang, macam mereka nescaya tidaklah mereka mati dibunuh di dalam peperangan itu. Silapnya mereka pergi berperang. Kalau mereka tak ikut Rasulullah, macam orang munafik itu, tidaklah mereka mati dibunuh. Allah Ta'ala mendedahkan orang munafik dengan cakap-cakap yang begitu rupa. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu di dalam ayat ini di mana perginya mereka yang mati di dalam peperangan jihad fi sabilillah, terutamanya mereka yang mati syahid di dalam peperangan Uhud. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, dan jangan sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang mati dibunuh di dalam peperangan sabilillah itu mati. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, bahkan mereka itu hidup di alam barzakh di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberitahu bahawa orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan Uhud yang disebut dengan peperangan sabilillah, apakah dia peperangan sabilillah? Diuraikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu bil-maghnami, ar-rajulu yuqatilu immiyan, ar-rajulu yuqatilu liura makanu, faman fi sabilillah, orang yang berperang untuk mendapat harta rampasan perang, orang yang berperang untuk mempertahankan puaknya secara membuta tuli, orang yang berperang supaya dilihat oleh orang dia berani menunjuk-nunjuk, siapakah yang berperang fi sabilillah di jalan Allah wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allazi yuqatilu litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah." Orang yang berperang supaya kalimah Allah itu tinggi, itulah dia orang yang berjuang perjalanan Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan meninggikan kalimah Allah? Apakah kalimah Allah? Kalimah Allah itu ialah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Apa makna meninggikan kalimah itu? Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau kariha al-musyrikun. Untuk memenangkan agama Allah supaya membatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Dengan makna hukum Islam tinggi daripada hukum yang lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak boleh ditinggikan di atasnya oleh ajaran-ajaran yang lain. Dengan makna hukum Allah mesti diamalkan, berdaulat, memerintah. Itulah dia la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Termasuk tidak ada Tuhan yang sebenar itu dibuktikan bahawa syariat dia, hukum dia diamalkan, menolak hukum-hukum yang lain. Bukan sahaja dalam perkara sembahyang, puasa, zakat dan haji.
Itu makna meninggikan kalimah Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak tawaran untuk menjadi raja, menjadi pemimpin. Menolak segala harta kekayaan yang ditawarkan kepadanya supaya meninggalkan syariat Allah. Setelah ditolak semua tawaran itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan menegakkan pemerintahan Islam di Madinah. Bila pemerintahan Islam ada, maka hukum Allah diamalkan. Bukan sahaja hukum sembahyang di masjid, termasuklah hukum muamalat yang berkait dengan perniagaan, mengharamkan riba. Yang berkait dengan jinayah, hukum qisas syubhat dan ta'dzir. Yang berkait dengan segala hukum dalam kehidupan manusia. Selagi ada hukum Allah, maka hukum Allah hendaklah diutamakan. Itu makna meninggikan kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah itu bermula dengan bercakap, dengan berucap, mengajar orang supaya berpakat ramai-ramai menegakkan hukum Allah sehingga adanya pemerintahan Islam. Apabila jalan disekat dan orang yang menyekat jalan itu menggunakan senjata untuk menghapuskan hukum Allah, maka hendaklah dilawan walaupun dengan senjata. Maka berlakulah peperangan. Peperangan adalah penyelesaian yang akhir, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Sufyan keluar dengan bala tentera untuk menyerang Madinah bagi menjatuhkan kerajaan Islam, maka Nabi SAW keluar mempertahankan kerajaan Islam itu sehingga mati dibunuh. Dan di sana ada orang yang mati dalam peperangan Uhud yang berperang bersama dengan Nabi SAW, dikatakan masuk neraka kerana dia orang Madinah, berjuang di atas mempertahankan tanah air Madinah bukan kerana Islamnya. Kalau mempertahankan tanah air kerana tanah air itu ditegakkan hukum Islam, maka masih syahid. Kalau tanah air saja tidak hukum Islamnya, maka menjadi sia-sia. Disebut di dalam hadis juga, seorang yang mati setelah dia mencuri ghanimah, mencuri harta rampasan perang, di mana perjuangannya kerana nak harta rampasan perang. Setelah berperang belum dibagi-bagi lagi, diambilnya harta itu, disembunyikan. Itu tujuannya, bukan kerana Allah. Tiba-tiba dia dibunuh di dalam peperangan itu. Nabi SAW menyebut bahawa dia melihat orang itu berada dalam neraka. Ruhnya berada dalam neraka. Menunjukkan bahawa hanya mereka yang berperang pada jalan Allah. Bukan sahaja berperang, termasuklah mereka yang mati di tempat tidurnya dalam keadaan dia berjuang. Mati kemalangan jalan raya dalam keadaan dia berjuang. Ataupun mati sakit dalam keadaan dia berjuang. Itu termasuk dalam mati fi sabilillah. Walaupun di sana ada syahid dunia dan syahid akhirat. Ada syahid akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia dan akhirat ialah yang disebut dengan syahidul ma'rakah. Orang yang mati dalam medan peperangan, di mana mayatnya tak boleh dimandikan, haram dimandikan. Dibalut bersama dengan darah dan pakaiannya. Ditanam begitu saja. Ada ulama mengatakan tak dimandi dan tak disembahyang. Ada juga ulama mengatakan disembahyangkan jenazahnya. Ada mazhab yang mengatakan demikian.
Mazhab kita ditanam dan tak disembahyang. Kerana mereka telah disaksikan oleh Allah. Dan di sana ada orang yang mati syahid. Disembahyangkan, dimandikan. Dia mendapat syahid juga. Dikenali dengan syahid akhirat. Syahid dunia ialah mereka yang mati berjuang kerana, bukan kerana Allah yang disebut tadi. Allah sayang dia mati syahid. Tapi di sisi Allah, dia tak mati syahid.